Saudara, dalam rangka cooling system guna mewujudkan pemilu damai 2024 di Provinsi Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menggelar Jumat Curhat di Masjid Al-Hijrah Jalan Gunung Bromo, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Dumai, Paisal Kapolres Dumai AKBP Dovan Oktavianton, beserta jajaran Forkopimda Kota Dumai. Kapolda Riau bersilaturahmi, berdiskusi dan saling bertukar informasi dengan jamaah Masjid Al-Hijriah melalui pelaksanaan Jumat Curhat. Kapolda Riau menyampaikan pesan penting terkait pemilu damai 2024. Dirinya berharap agar seluruh masyarakat dapat bersama-sama peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta menjaga situasi Kamtipmas tetap aman, damai, tertib dan kondusif di Provinsi Riau menjelang, saat dan pasca pemilu 2024 mendatang tanpa isu negatif, berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian dan isu SARA serta menggunakan hak pilihnya. Pada 14 Februari 2024 mendatang dengan bijak untuk kemajuan Indonesia. Berbagai program terus dilaksanakan sebagai wujud upaya Polri dalam menyampaikan himbauan dan pesan damai dalam rangka cooling system atau sistem pendinginan, guna mencegah timbulnya konflik atau ketegangan menjelang pemilu 2024. Yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di dalam rangka mewujudkan pemilu damai, kita kan ada operasi mata berata. Kita namakan cooling system, sistem-sistem pendinginan. Salah satu strateginya, saya perintahkan semua, termasuk saya, melaksanakan sholat jamaah di masjid. Subuh keliling, maghrib keliling, dan isya keliling. Sebagai silaturahim, menyampaikan himbauan-himbauan Kamtipmas, mengantisipasi juga mungkin ya masjid dijadikan tempat-tempat politisasi dan lain-lain, penyebaran kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran agama, mengantisipasi itu. Intinya kita ingin bersilaturahim dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus semoga pemilu tahun 2024 prosesnya aman, damai, sejuk, berkah. Irjen Pol Muhammad Iqbal mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam menyongsong pemilu 2024. Dari Kota Dumai, Khairul Nas melaporkan.